Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFlex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, hari ini gue mau bikin weekly rotation. Oke, jadi gue udah bikin listnya nih, minggu ini parfum apa aja yang gue pakai. Oke, jadi gue langsung, ini dia. Oke, parfum pertama yang gue pakai di hari Minggu, minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin gue coba ini guys. Gue pakai ini Nardo dari Rev. Oke, ini susah dilihat nih ya. Lampunya lagi kurang bagus. Nardo Black ya dari House of Rev. Rev itu sub brandnya si Latava juga. Ya, ini gue udah bikin videonya, tapi gue belum upload. Jadi ini gue tes dulu minggu kemarin, terus gue bikin videonya untuk SPL-nya, gimana baunya. Cuma gue penasaran banget ini. Gue yakin nih sebentar lagi bakal keluar di Indonesia karena ini lumayan hype nih di YouTube nih, ya di YouTube luar. Oke, jadi ini gue pakai di hari Minggu. Oke, di hari Seninnya. Hari Senin kebetulan di sini hari besar, Canada Day. Jadi nggak kerja. Jadi gue cuman malas-malasan aja di rumah. Dan gue decide untuk mencoba lagi untuk terakhir kalinya sebelum gue bikin videonya, itu adalah nih, Kayaan Klasik. Jadi gue tes waktu hari itu, gue lagi gencar-gencar pakai ini, gue tes lagi untuk tahu SPL-nya. Nah, akhirnya gue bikin videonya buat kalian dan kalian bisa nonton sendiri video reviewnya. Ini gue tes waktu di hari Senin. Oke, okay? Jadi di hari Selasa gue nggak kerja lagi karena gue working from home, ya. Jadi gue decide ya jalan-jalan aja, keluar olahraga, lari gitu ya. Dan saat itu gue decide ya lari ya olahraga kecil aja, di lari jalan di taman di belakang rumah. Oke, okay? Gue decide pakai Alpine Home Sport ya dari Maison Alhambra. Jadi gue tes lagi ini dan ya baunya masih sama, SPL-nya juga masih sama. Not too bad, but not very special. Oke, okay? Di hari Rabu guys. Nah, gue pakai ini guys, Sura. Karena lagi-lagi gue work from home, ya gue pakai rasa si Sura. Karena hari itu gue pergi hiking. Jadi gue hiking tuh ke gunung, gue pakai Sura. Agak mengecewakan guys, kena matahari ini meluap. Jadi cuman kayak 3-4 jam wanginya udah hilang. Jadi ini kurang cocok lah kalau dipakai di udara yang terlalu panas. Ini meluap guys, karena waktu itu gue inget banget udaranya panas banget. Jadi gue coba pakai ini karena beast mode kan, gue pikir ternyata udara panas memble. Oke, okay? Nah sebelum gue lanjut ke hari Kamis guys, ya gue mau kasih kalian giveaway. Jadi parfumnya 3 parfum dari Alt udah di Indonesia. Oke, okay? Nih gue kasih syarat buat ikutinnya. Gampang, kalau kalian ikut tongkrongin channel gue, nonton video gue, kalian mah ini tutup mata juga bisa jawab. Jadi kalian tulis ya di kolom komentar itu 3 parfum yang pernah gue kasih nilai 9 dari 10. Oke, okay? Jadi gue pernah nih ada banyak parfum yang gue benar-benar suka. Nah kalian sebutinnya 3 parfum yang gue kasih nilai 9 dari 10. Oke, okay, guys. Nah, kalian bisa ikutin ya komen sekali aja. Jadi kalau gue baca, gue simpen nama kalian. Nanti 3-4 hari kemudian, gue akan masukin nama-nama kalian untuk nanti gue bikin kayak ada websitenya, gue udah lihat roulette apa gitu. Nanti gue masukin nama kalian yang ikutin kuisnya, ya yang jawabnya benar, ikutin kuisnya. Nanti gue ya udah klik aja satu pemenang. Dan ingat, pemenangnya dapat 3 parfum itu kan, ya. Gua nggak ngecas sesen pun, oke? Okay? Jadi kalau ada yang tiba-tiba emailin ngibul gitu loh, oh ya lu menang hadiah dari OneFlex ini parfumnya ya, tapi lu harus transfer duit, itu bullshit ya. Itu jangan pernah transfer. Gua yakin kalian tuh udah cukup pintar lah ya, udah pinter lah, nggak bakal kena tipu-tipu gitu lagi. Jadi gua nggak ngecas satu sen pun. Jadi kalau kalian menang, kalian dapat parfumnya 3. Tanpa ada keluar duit 1 sen pun, oke? Okay? Biaya kirim gue yang kirim, gue yang keluar.
teksnya juga gue yang tanggung. Kalau kalian di luar Jakarta juga gue tetap kirim. Kalau kalian di luar Indonesia misal, gue lihat beberapa ada yang dari yang tinggal di Malaysia, ada yang tinggal di Singapura, ada penonton gue dari Brunei, ya. Ada satu lagi penonton gue tinggal di Jepang, oke? Okay? Nah, kalian ikut aja. Kalau kalian Jepang pun gue akan kirim buat kalian. Tenang aja, ya. Pokoknya biaya semua kirim gue yang tanggung, oke? Okay? Jadi kalian nggak keluar sesen pun ya, jangan sampai kena tipu. Oke okay, guys? Jadi mudah-mudahan kalian bisa menang ya. Jadi kalian punya 3-4 hari buat jawab di video apa aja. Kalian nggak usah komen jawabannya di video ini. Video apa aja yang kalian mau jawab, jawab aja, ya. Terus kalian tulis hashtagnya, ya. One frag gift, oke? Okay? Jadi ya biar gue gampang gitu, gue klik. Jadi gue bisa ini taruh nama kalian, oke? Okay? Jadi mudah-mudahan beruntung, oke? Okay? Kalau kalian nggak beruntung, misalnya belum dapat kali ini, tenang aja, gue akan kasih giveaway lainnya di lain kesempatan, oke? Okay? Kalian tenang aja, karena gue banyak parfum-parfum nganggur juga, ya kan? Ya, oke, okay. Sama mengikuti, oke? Okay? Sekarang kita lanjut lagi di hari Kamis, guys. Di hari Kamis, guys. Nah, gue pakai ini, guys. Club Denuit Intense Men, oke? Okay? Tapi, guys, gue nggak pakai gue punya. Jadi gue nggak pakai parfum yang gue punya. Jadi inget gak kemarin gue sempet posting, gue beli haul banyak banget sekitar 100 parfum, ada ini. Nah itu gue beliin buat temen gue. Jadi ya give aja, kasih aja. Nah dia kebetulan dapat yang baru, dapat yang batch baru. Gue punya batch awal-awal keluar nih, masih awal banget, jadi masih bismut banget. Nah gue tes dia punya untuk bikin perbandingan. Nah saat gue udah bikin perbandingan, jadi gue tahu oh SPL-nya batch baru kayak gini, sense-nya kayak gini, yang ini kayak gini. Tunggu aja videonya, oke? Okay? Nah untuk hari Jumat, guys, hari Jumat gue pakai ini, guys. Pino Silver Strength, oke? Okay? Jadi gue bikin, gue pakai, terus udah beberapa kali gue pakai, terus hari Jumatnya gue pakai, langsung gue bikin review malamnya, oke? Okay? Pino Silver Strength ini basil bom banget, oke? Okay? Dan hari Sabtu tadi pagi sebelum gue bikin video ini, gue baru pulang abis kan gak kerja kan hari ini kan, jadi gue main paddleboard, ya main kayak, ya. Di lake nggak jauh dari tempat tinggal gue, jadi kayak, jadi gue main kayak, jadi gue putusin mau pakai parfum musim panas yang kuat kena matahari. Gue pakai Mahir Legacy, oke? Okay? Parfum si kepala kuda, oke? Okay? Dan ya ini sangat nggak mengecewakan, ini sangat top tier parfum ini, ya. Jadi ini semua ada video individunya. Kecuali mungkin yang si Club Denuit Instant Men sama Red Now, tapi akan segera gue upload karena gue udah bikin videonya, cuma gue belum edit aja. Oke okay, guys, jadi ingat tadi gue udah kasih tahu gimana cara ikut kuisnya, jangan lupa ikutan ya. Moga-moga aja menang ya, kita nggak tahu ya, gue juga nggak tahu siapa yang bakal menang karena kan itu random, oke okay? Jadi jangan lupa ikutan, terus udah gitu jangan lupa juga tulis di kolom komentar kalian pakai parfum apa minggu ini. Oke okay guys, thanks banget udah tongkongin channel gua, thanks banget udah bantu gua berkembang sampai subscriber gua akhirnya tembus 1000. Thanks God. Ya, mudah-mudahan terus berkembang jadi gede. Oke okay guys, thank you. Semoga beruntung. See you in the next video, guys. Ciao.